Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini kami akan berbagi bagaimana cara mengetok pengaman bumper belakang pada mobil Innova atau Avanza atau Xenia yang terbuat dari aluminium ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita harus ngetok bumper yang plastik ini dulu agar kalau kita pasang bumper pengamannya bisa serasi atau presisi. Ini harus diketok dulu sampai benar-benar presisi seperti sedia kala. Jika sudah, kita akan juga mengetok pada bagian pintu bagasi, pintu belakang, dan akan dilanjutkan untuk mengetok pengaman bumper belakang yang terbuat dari aluminium. Bagaimana caranya? Ikuti saja video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, kami berharap dan sangat mohon agar tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe pada channel ini agar kami terus semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, kita lanjut saja ke bagian pintu dan simak saja videonya sampai selesai. Terima kasih telah mampir di channel kami. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap menyimak video ini sampai selesai.